Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan channel DH Kuntul. Pada video kali ini saya akan nggak membahas prakerja untuk video kali ini ya, karena ini juga bantuan pemerintah, tapi bukan prakerja. Di mana ini saya akan menginfokan bagaimana cara orang tua atau pelajar mendapatkan kuota gratis internet dari pemerintah teman-teman. Itu kuotanya cukup besar, dari 35GB sampai 50GB. Jadi ini sangat bermanfaat dan pastikan kalian sudah terdaftar untuk mendapatkan program ini, jadi kalian juga akan merasa lebih nyaman untuk pengeluaran paketnya timbang kalian beli paket sendiri untuk kalian belajar online dari rumah. Jadi semoga video itu membantu buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin keluarganya ada yang punya anak masih sekolah atau masih SMA, jadi bisa share video ini jadi mereka bisa tahu, oh ini loh caranya untuk dapat atau pengajuan paket gratis kuota dari pemerintah untuk digunakan untuk 4 bulan ke depan. Oke? Teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe, please dan silahkan klik tombol ini karena akan banyak info terupdate baik dari kartu pekerja dan juga bantuan pemerintah lainnya yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi teman-teman gak akan ketinggalan untuk bantuan-bantuan terupdate dan juga gak ketinggalan perkembangannya seperti apa teman-teman. Oke, jadi saya akan screenshot di sini biar teman-teman juga dapat infonya lebih clear. Ini dia, ini dari Kompas TV teman-teman. Jadi intinya adalah bagaimana cara mendapatkan kuota internet gratis dari Kemendikbud selama 4 bulan ke depan. Kuota internet gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud akan diberikan mulai September hingga Desember teman-teman. Jadi mulai bulan ini ya. Bantuan tersebut diberikan kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen dengan rincian kuota 35GB per bulan, guru 42GB per bulan, mahasiswa dosen 50GB per bulan. Dan dananya ini mencapai 7,2 triliun teman-teman, cukup besar ya untuk pembelian kuota aja. Pemerintah kuota berinternet bagi peserta didik tersebut termaktub dalam surat edaran nomor 8220 sekian tertanggal 27 Agustus 2020. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Jumeri, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jumeri dalam surat edarannya memerintahkan kepada kepala Satuan Pendidikan untuk menyetorkan nomor handphone peserta didiknya. Menugaskan kepada seluruh kepala satuan pendidikan agar melengkapi nomor handphone dan untuk peserta didik yang aktif melalui aplikasi Davodik. Seperti itu dalam surat edaran tertanggal 2020. Jadi ini ada aplikasi namanya di aplikasi Davodik. Davodik. Jadi ini diberikan kewenangannya kepada kepala satuan pendidikan teman-teman. Lalu berikutnya, namun pada Jumat 28 Agustus, Jumeri mengeluarkan surat edaran susulan bernomor sekian menganulir masa tenggang hingga 31 Agustus 2020. Tenggang waktu penginputan nomor handphone peserta didik ke dalam aplikasi Davodik diperpanjang sampai tanggal 11 September 2020. Jadi masih ada sekitar 9 hari sejak video ini dibuat, jadi belum terlambat. Jadi please buat teman-teman atau yang punya saudara, yang punya anak yang belum didaftarkan untuk nomor handphonenya, segera daftarkan. Caranya nanti ini dulu, saya akan jelaskan. Menurut Jumeri, untuk mendapatkan subsidi kuota internet ini, peserta didik yang memiliki nomor ponsel akan didaftarkan oleh sekolah. Setelah data nomor ponsel siswa dan guru dikumpulkan, selanjutnya akan didata pokok pendidikan atau akan didata pokok pendidikan, Davodik. Jadi Davodik adalah data pokok pendidikan teman untuk kepanjangannya. Aplikasi Davodik atau data pokok pendidikan merupakan aplikasi sistem pendataan skala nasional yang terpadu. Aplikasi ini merupakan sumber data utama pendidikan nasional, bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Aplikasi Davodik hanya bisa diakses dan di-input oleh kepala satuan pendidikan, bukan oleh guru, siswa, ataupun wali murid. Nantinya, dari Davodik akan memilah setiap operator seluler, misalnya A sampai Z. Setiap nomor nanti akan diisi pulsa data internet, terangnya. Rencananya awal September, kuota internet itu akan sampai pada nomor telepon siswa dan guru. Namun, bagaimana jika anak didik tidak punya ponsel dan memakai nomor orang tuanya? Jumeri memberikan penjelasan bahwa nomor yang didaftarkan boleh memakai nomor orang tuanya. Jadi buat anak SD mungkin yang belum punya handphone, itu bisa didaftarkan nomor orang tuanya. Jadi orang tua murid bisa menanyakan ke sekolah bagaimana prosesnya, lalu cara untuk mendaftarkan teman-teman. Karena sekolah yang punya wewenang, yang punya channel atau link untuk didaftarkan nomornya.
Kemudian, tak hanya itu saja, jika nantinya masih ada siswa yang belum mendapatkan subsidi kuota internet ini, maka masih ada tahapan berikutnya. Artinya, siswa yang mengikuti PJJ atau pendidikan jarak jauh, semua bakal mendapatkan kuota internet. Kami berharap orang tua nantinya mau membimbing dan mengawasi anak-anaknya. Anak tidak boleh dibiarkan. Jadi kalau kuota habis untuk hal-hal lain di luar PJJ, yang bisa minta kuotanya orang tuanya. Jelas, Juniori, seperti dikutip dalam Kompas. Jadi itu teman-teman untuk videonya. Jadi mengenai cara mendaftarkan nomor kalian itu untuk dapatkan kuota gratis itu kalian lewat sekolah. Jadi sekolah nanti yang akan menginfokan ke kepala satuan pendidikan yang akan mendaftarkan nomor kalian itu dengan detail nama segala macam itu di Dapodik application. Jadi nanti akan dikumpulkan, akan didata, kemudian akan dikirimkan kuota pulsa sejumlah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan teman-teman. Jadi siswa itu 35 GB, guru 42 GB, mahasiswa juga dosen itu sekitar 50 GB. Jadi semoga ini membantu teman-teman kita yang kesulitan dalam kuota internet. Jujur banyak banget teman-teman kita yang terkendala pelajaran juga. Jadi karena belum tentu semua orang itu punya kuota, punya wifi di rumah. Jadi juga orang tuanya punya handphone, bahkan handphone yang smartphone teman-teman. Memang sebagian besar saya yakin juga punya, tapi pasti ada aja yang nggak punya. Bahkan mereka ada yang jemput tetangga dan segala macam. Jadi semoga program ini bisa membantu dan membuat proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan baik. Oke teman, jadi itu aja untuk video kali ini mengenai kuota internet buat anak pelajar, guru, mahasiswa dan juga dosen. Semoga bermanfaat. Dan buat teman yang belum subscribe, please silakan subscribe, akan banyak info terupdate seputar bantuan pemerintah dan juga informasi penting lainnya teman. Jadi jangan sampai kelewatan dan pastikan kalian nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jadi itu aja teman, thank you banget. Sorry salah kata dan kita berjumpa lagi di next video.